Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Hari ini saya menerawang Haiko dan Rangga Azov. Nah, akankah Haiko dan Rangga Azov ini bisa sama-sama selamanya? Dan akankah Haiko dan Rangga Azov, ya, jika mau menjadi halal, apa yang harus dilakukan mereka? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Haiko dan Rangga Azov akankah bisa sama-sama selamanya dan jadi halal? Nah, apa yang harus dilakukan mereka? Kartu yang pertama, kartu yang keluar adalah Knight of Cups. Kita lihat di sini ada kesatria memegang satu buah cups, naik kuda putih. Nah, saya lihat di sini Haiko dan Rangga Azov. Yang kita tahu, Azov kini ya mulai tunjukkan keseriusannya ke Haiko van der Vecken. Ya, walaupun saya lihat di sini Azov memang punya rasa sayang yang sangat besar untuk Haiko. Namun masih aja ada perjuangan harus dilakukan Rangga Azov agar bisa membersamai Haiko van der Vecken. Kita buka lagi. Kartu kedua, kartu yang keluar adalah Ace of Wands. Kita lihat di sini ada tongkat yang keluar dari langit. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, kini Rangga Azov semakin tegaskan hubungan ini. Bukan hanya itu, Azov juga tunjukkan keseriusan demi keseriusan. Ya, tunjukkan kebersamaan yang sangat romantis dengan Haiko van der Vecken. Kita buka lagi. Kartu ketiga, kartu yang keluar adalah Knight of Sword. Kita lihat di sini ada kesatria yang sedang berperang naik ya kuda putih. Nah, saya lihat di sini Rangga Azov semakin memperjuangkan hubungan ini, dan ya saya lihat lebih jauh, Rangga Azov akan melewati ya segala halang rintangan yang ada di depan sana. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, apa yang harus dilakukan Haiko dan Rangga Azov jika mereka mau bersama? Mari kita lihat. Kartu keempat, kartu yang keluar adalah Seven of Pentacles. Kita lihat di sini ada seorang pria melihat 7 buah koin di bawahnya. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, ya, tentunya Rangga Azov saat-saat ini lagi terus ya mengembangkan bisnis-bisnisnya. Bukan hanya itu, saya lihat di sini akan ada ya bisnis baru lagi yang akan dibuka Rangga Azov untuk kehidupannya nanti bersama ya permaisurinya. Kita buka lagi. Kartu kelima, kartu yang keluar adalah The Star. Kita lihat di sini ada seorang, di atasnya ada bintang-bintang, dan orang ini menuangkan air dari cups ke danau. Nah, saya lihat di sini ya rasa sayang antara Haiko dan Rangga Azov ya sama-sama sangat besar. Bukan hanya itu, kini ya, nama Haiko dan Rangga Azov lagi banyak jadi perbincangan. Ya, karena ya mereka terus tunjukkan bukti-bukti bahwa mereka lagi bersama. Kita buka lagi. Kartu keenam, kartu yang keluar adalah The Moon. Kita lihat di sini ada benteng, ada bulan yang tertunduk, ada hewan yang menjaga benteng, dan ada ya lobster ini yang mau menuju benteng. Nah, saya lihat dengan mata batin saya lihat di sini Rangga Azov ya juga saya lihat akan memperjuangkan Haiko van der Vecken. Bukan hanya itu, Haiko juga yakin bahwa Azov lah yang nanti akan menjadi pendamping hidupnya. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, Haiko dan Rangga Azov, apalagi yang harus dilakukan mereka agar mereka bisa sama-sama selamanya dan jadi halal? Mari kita lihat. Kartu ketujuh, kartu yang keluar adalah King of Pentacles. Kita lihat di sini ada seorang raja yang duduk di singgasana berada di taman yang sangat indah memegang satu buah koin. Raja ini adalah lambang kemakmuran. Nah, saya lihat di sini sosok Rangga Azov kini ya menjelma menjadi sosok yang makmur, punya segalanya.
Tapi yang kita tahu, azab yang satu belum punya, yaitu pasangan yang halal. Kita buka lagi. Kartu ke-8, kartu yang keluar adalah The Empress. Kita lihat di sini ada seorang wanita atau ratu berada di taman yang sangat indah. Nah, saya lihat di sini Heiko von der Faken. Saya lihat makin mantap untuk bisa berumah tangga. Bukan hanya itu, kini Heiko menjelma menjadi sosok wanita yang dewasa dan terus dampingi Rangga Azov kemana-mana. Kita buka lagi. Kartu terakhir, kartu yang keluar adalah The War. Kita lihat di sini ada seseorang yang berada dalam lingkaran, di sekitarnya ada dewa-dewa. Nah, saya lihat dengan mata batin saya, kini banyak ya para fans yang terus mendoakan agar Heiko dan Rangga Azov bisa bersama. Bukan hanya itu, ya, saya lihat lebih jauh lagi, Rangga Azov dan Heiko van der Becken kini ya berada di satu tujuan yang sama. Ya, apalagi kalau bukan untuk bisa menjadi halal The Star. Ya, bukan hanya nama besar yang akan didapatkan Rangga Azov dan Heiko van der Becken, tapi ya kasih sayang yang ya sangat besar yang terus mereka tunjukkan untuk satu sama lain. Dan saya lihat di sini Rangga Azov nantinya akan buka bisnis baru lagi untuk nopang kehidupannya di masa depan. Tonight of Swords, dan saat-saat ini Azov lagi memperjuangkan dan meyakinkan Heiko kalau Azov ya bisa menjadi yang terbaik untuk Heiko van der Faken. Tonight of Cups. Nah, memang ya saya lihat di sini akan ada satu lembaran baru yang dibuka Rangga Azov dan Heiko van der Faken. Ya, karena Azov yakin bahwa ya rasa sayangnya hanya untuk Heiko van der Faken. Nah, buat kawan-kawan boleh komen di kolom komentar ya, bagaimana menurut kalian? Sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin. Aku berjalan di tengah derasnya hujan saat itu, agar tak satu pun mereka yang tahu aku meneteskan air mata.